Lavori kebun gunung pertandingan dimulai ada Eloki. Oke, ada Loki. Dewangga, ada Fiko Yulvan, Witi Witong. Angka pertama tim Lavori Narkosari lewat Witi Witong. Angka 1-0 di set yang pertama. Fiko Yulvan. Ega set terhitnya Jawa Tengah ada Fiko Yulvan. Masih timang-timang jenak bolanya Fiko. Keras Fiko. Sayang sekali bolanya melebar keluar. Angka pertama kebun gunung masih satu sama. Nomor 4 ada Chandra. Oke, ini dia si Chandra dari posisi 1 ambil servis. Servisnya Chandra, Widi Witong yang dituju, ada Fiko Yulvan ambil alih. Toss out kali ini poin bertambah Argosari. 2 melawan 1 masih di set yang pertama. Nomor 6 ada Windarto. Ya, ini dia Windarto. Sentrasi servisnya Windarto akan cukup pelan. Kali resip sang libero cukup sempurna ada Lucky. Gagal upaya blok di bangun Oji sehingga angka bertambah kebun gunung masih 2 melawan 2. Yang nomor 29 kali ini ada Putra. Konsentrasi dari A posisi 1 Putra, angka tinggi banyak Putra. Lucky ball ada Oji menghalo kembali Wimbol. Luar biasa ini dia Ponco Adrian menyumbang angka di bola voli Argosari masih 3-2. Nomor 7 ada Dewangga. Bintang muda dari Klaten bersinar ida Dewangga. Jasa pelakan Dewangga. Wah, luar biasa Dewangga kecil. Soro mampu dibentangkan Dewangga. Ada Fiko Yulvan ambil alih. Widi Witong mampu dibentangkan Putra. Ada Lucky Putra. Gagal by passing dari Fiko. Sehingga angka kembali 3 sama. Ya, tes dok Mas Fiko sangat keras sekali. Spike dari Putra. Berbagi angka 3-3. Ada Aris kecil. Si manusia aja dari Kebumen beriman dia Aris. Jam sepnya Aris kecet pelan tadi passingnya sempurna Windarto. Rasano luar biasa menambah angka Widi Witong 4 melawan 3. Ya masih 4-3 ada Oci. Sentrasi servisnya Oci. Pelan saja Oci ada Putra menghalau kan ada Lucky ambil alih dadakan. Aris kecet menerjakan Oci. Terjadi kan ini Witong sehingga angka bertambah kebun gunung masih 4 melawan 4. Oke, cukup berimbang di set yang pertama ini. Ada Raffi dan tim lavori kebun gunung ini dia si Raffi. Konsentrasi servisnya Raffi lakukan cukup pelan. Kali ini satu passingnya Dewangga menghalau sempurna kali tumpu Ponco. Sayang sekali gagal quick spike dari Ponco Adrian sehingga poin bertambah untuk kebun gunung unggul tipis 5 melawan 4. Oke, untuk yang dua kalinya Raffi. Oh, peluit belum dibunyikan, harus diulang Raffi. Masih 5-4 di set yang pertama ini. Ya, kita lihat nomor 11 harapin bola Raffi untuk yang dua kalinya soft. Ambil servis kali bolanya Raffi. Passingnya Witong terus Sulaiman kurang seberapa ini. Witong! Nah, pada bolanya tos keluar sehingga poin bertambah kebun gunung. Masih 6-4 di set yang pertama. Dua angka memimpin tim bola voli kebun gunung. Mas ada Raffi. Ketiga kalinya ambil angka sebenarnya si Raffi. Risipnya Windarto. Kita lihat Ponco Adrian. Sang quicker muda bertalenta ini dia Ponco. 5-6 di set yang ke 1. Mas ada Ponco Adrian. Bintang muda Sragen punya A1 pasang quicker Ponco. Servisnya Ponco lakukan pelan kali passing atas sempurna Suro ada Lucky. Membentangkan Oji Ponco Adrian. Widi Witong. Luar biasa ini satu blessing banyak Witong. Lagi menyumbang angka pemain dari kota Susu Boyolali. 6-6 di set yang pertama. Ada Ponco Adrian. Dari posisi 5 nomor 9 Ponco. Servisnya Ponco Adrian Putra kurang sempurna. Ali ada Lucky. Ada Dewangga ini gagal menghalau bola sehingga pindah poin kebun gunung masih 7-6. Satu angka memimpin tipis anak-anak kebun gunung. Iya, ini dia nomor gunung nama ada Suro. Sentrasi servisnya Suro, pasnya Dewangga. Kali ini Fiko, ini dia kemampuan Fiko menyumbang angka 7-7. Ada Witong Sulaiman. Inilah dia Widi Witong dari posisi 1 ambil chance. Witong keras banyak Witong Suro menghalau ada Lucky ambil alih kecil bola free ball Witong Sulaiman Fiko Yulvan kali ini Dewangga mampu dimentangkan banyak Dewangga ada Aris kecil kembali bola free ball untuk bola voli Argosari Ricky Libero kembali quick spike Windarto luar biasa belakang cukup tanya ke tempat yang pertama di set yang ke 1 dari Argosari 8-7 masih ada Widi Witong dari posisi 1 Witong Sulaiman.
Masih konsentrasi ambilan dan banyak Widong. Jawabnya Widong. Kali ini suruh menghalau ada Lucky ambil alih Putra. Defense sangat baik dari Dewa. Namun kali terjadi kesalahan net nomor 26 Windarto. Sehingga poin bertambah 8 melawan 8 berbagi angka. Nomor 3 ada Lucky. Sebagai setter ini si Lucky Sof. Setnya Lucky cukup pelan. Tadi satu pasinya Widong Sulaiman. Kali ini Dewangga. Luar biasa kapasitas orang Dewangga. Ini dia pemain dari Klaten Jawa Tengah. Yang temannya sudah lolos Mas Simon Edo dan kawan-kawan. 9 melawan 8. Ada Fiko Yulvan. Jumpsetnya Fiko Yulvan. Oh, Oke, hampir. Nanti bakal viral di YouTube-nya. Oke, 9 sama. Oke, lanjutkan pertandingan. Ada Ricky Ripiro dari belakang. Widong. Wow, defense sangat baik dilakukan kali ini. Soro, Aris kecil. Gagal upaya defense dari Fiko. Sehingga poin bertambah untuk kebon gunung. Masih 10 melawan 9. Kali ini ambil ada datang servis Raffi nampaknya. Lewat satu peser punya Raffi. Widong Sulaiman menghalau ada Fiko Yulvan. Dewangga sangat sempurna kali spike menyerang Dewa sehingga berbagi angka 10 melawan 10. Nomor 6 ini dia Windarto. Siapakah Windarto akan dituju konsentrasi servisnya Windarto? Pelan banyak Windarto. Suro sempurna ada Lucky Putra. Oh, gagal dibentuk kali spike menyerang dari Putra sehingga poin bertambah kebon gunung memimpin tipis 11 melawan 10. Ada Putra. Pemain nomor 9 asli kota Purworejo ini dia Putra. Timang-timang senak belanya Putra. Jumpsetnya Putra. Dari belakang dibiarkan keluar. Pengamatan sangat baiknya dia Windarto. Sehingga berbagi angka 11 melawan 11. Ada Dewangga. Lihat geblek-geblek belasa senak Dewa. Dari posisi 1 ambil servinya Dewangga. Oh, tidak apa-apa. Pecah ganteng tidak masalah. Pindah poin untuk gelapoli kebun gunung. Masih 12 melawan 11. Ini dia nomor 5, si anak layang-layang dari Kebumen Aris Kecit. Geduk-geduk belasana Aris Kecit. Servinya Aris Kecit, ada Dewangga menghalau Fiko Yulvan. Ponco! Sayang sekali gagal spek dari Ponco. Sehingga berbagi angka, menambah angka 13 melawan 11. Nomor 5 ada Aris Kecit. Untuk yang dua kalinya Aris Kecit. Servinya Aris Kecit keras. Oh, menyentuh root sehingga pindah poin. Margo Sari mempersempit kedudukan 12 melawan 13. Ada Oji. Konsentrasi ini dia si Oji yang ditonton istri tercintanya Oji. Satu risip sang libro lakukan. Ada Lucky. Ada Suro. Mampir mentahkan Suro ambil alih. Dari belakang Putra. Tipenya Dewa. Gagal kali menghalau bola sehingga poin bertambah kebon gunung. 14 melawan 12 di set yang ke 1. Dua angka memimpin. Nomor 11 ada Raffi. Konsentrasi ambil servis belanya Raffi. Pelan Raffi Dewangga menghalau kali Pucu Adrian. Nampak toss out sehingga pindah poin Argo Sari. 13 melawan 14. Ini dia Pucu. Pemain dari sumber lawan Gunung Kemungkos Ragen Jawa Tengah Ponco Abian. Siapa kasih Ponco dituju lepas sudah banyak Ponco. Pricing gelakan sangat baik kali Ponco. Satu quick spike yang sangat sempurna dilakukan pemain lokalnya Chandra. Sehingga unggul 3 angka. Tim Lavoli Kebon Gunung 15 melawan 13. Ada Suro, S-U-R-O, Ijasi Suro, masih timang-timang sebelahnya Suro, dan belakang Dewangga, kembali ada umpan tarik, Windy Widong, keras kali pemain muda bertalenta Widong, sementara menambahkan angka 14 lawan 15, oke? Okay. Rokoknya dimatikan Pak, ampun rokok, matur suwun, oke, Pak, kalau kecut keluar dulu, rokok tidak apa-apa, oke, 14-15. Oke, kali satu pasangnya Suro kecil. Mampirkan Widong Sulaiman Fiko Yulvan. Kali terbaca pergerakannya Fiko ada Suro. Defense sangat baik. Fiko berduel. Alhamdulillah, ini dia Fiko. Menyumbang angka di level dari Argo Sari. 15 melawan 15. Luar biasa. Argo Sari. Oke, luar biasa. 15 podo. Satu jauh sebelah dilakukan cukup baik. Ada Suro. Ada Lucky. Putra. Gagal blok yang dibangun ini Fiko. 16-15 technical timeout yang tipis-tipis masih memimpin anak-anak Kebon Gunung Luwano. Masih di set yang pertama kali ini ambil angka Lucky.
sang pengatur irama serangan Lucky. Servnya Lucky pelan, kali ada Widong Sulaiman, ada Vico Yulvan. Oh, kesalahan mengambil bola putra. Sehingga poin bertambah Ngargosari. 16 lawan 16 di set yang ke-1. Vico Yulvan. Ini dia Vico, pemain asli dari Sukoharjo, Surakarta. Vico, jab-jabnya Vico. Passing sang libero sempurna, ada Lucky. Dangak-dangak putra, terbalik unggul. 17 lawan 16 di set yang pertama. Luar biasa ada Vico, set termuda Sukun Bajak Proliga. Tentunya ada Vico Yulvan, satu-satunya pemain Proliga yang turun pada 16 besar. Hanya Ngargosari yang bisa mendatangkan. Masih 17 melawan 17. Nomor 4 ada Chandra. Siapakah si Chandra akan dituju ambil serbi dari posisi 1? Ya Chandra, sentral si serbinya Chandra. Pelan pasinya Ricky Libero. Andi di belakang Dewangga memberi bentakan. Oci, ada Vico Dewangga. Nah, terbaca pergerakannya, ada Suro Lucky ambil alih. Kecil, defense sangat baik. Kali berdua dimenangkan tim bola voli dari Kebon Gunung. Melakukan kesalahan net Windarto. 18 melawan 17. Masih dari anak-anak Kebon Gunung menyusun serangan lewat servis akan dilakukan dari posisi 1. Ambil servis pelambung kali ini, satu pasingnya Widong Sulaiman dari belakang. Dewangga keras lurus baik dari Dewa, menambahkan pundi-pundi angka Ngargosari. 18 melawan 18. Windarto, ini dia pemain lokal dari Ngargosari. Windarto, saya punya Windarto cukup pelan. Pasingnya kecil Aris dari belakang. Aris kecil, adodong. Sayang banyak keluar lapangan dari Aris. 3 poin bertambah Ngargosari, berbalik unggul 19 melawan 18. Masih Windarto, pemain idola kaum hawa ini dia Windarto. Pelan banyak Windarto, pasingnya Suro kurang sempurna. Ada Lucky dorong ke belakang putra. Apa dia gagal defend dari Windarto, menambahkan angka 19 melawan 19. Berbagi angka di set yang pertama adalah nomor 9 India Putra. Siapakah si putra dituju? Lepas sudah banyak putra. Satu passingnya Dewangga. Wah, Ponco Adrian. Sayang sekali terlalu pendek banyak Vico, sehingga diklutik saja oleh Ponco. Namun membuahkan poin 28-19. Dewangga ambil posisi satu, timang-timang si kulit bundar sejenak. Dewa, oh sayang sekali cukup boros servis dari anak Ngargosari. Berbagi angka 20-20. Kecit Aris dari posisi 1, nomor 5 Aris kecil. Saya kasih Aris kecil di 7, lepas sudah banyak Aris kecil. Tiba gak menghalo, nah ini Vito! Luar biasa, Widong Sulaiman mendung peteng udane roto. Terus kadung meteng malah ditinggal lungo. 21 melawan 20, satu angka memimpin. Ada Oci, pasenya putra Lucky. Oci, ada Vico Yulvan dan belakang Dewa. Perempatan banyak Dewa, ada Aris kecil. Lucky ambil alih, putra keluar banyak putra, berbalik unggul 2 angka, 22 melawan 20. Luar biasa ada Oci. Ini dia Oci, ye Oci. Sentra si servisnya Oci, resipnya sang libero lakukan. Ada Lucky dorong pelan, satu gerak tipu Suro memberitakan Oci. Kita lihat Dewangga. Luar biasa, 23-20 tembak diminta Ngargosari. Oke, kita lanjutkan, butuh 2 angka lagi Ngargosari untuk merebut set yang pertama. Ada Oci, ini dia Oci, isi Oci. Servisnya Oci cukup pelan, kali passingnya Suro. Ada Lucky, antaranya Suro. Oh, gagal dimentahkan 3 blok sekaligus dari anak-anak Ngargosari. Sehingga pindah poin ke Kebon Gunung Lolano. 21 melawan 23. Ada Raffi, R-A-F-I, dia si Raffi. Servisnya si Raffi keras, kali passing dari belakang. Windarto, Vico Yulvan, Oponco Adrian. Sangkut terjerang cepat kilat menyebab angka set point 24 melawan 21. Ya, satu angka ada Ponco. Ambil posisi 5 ini dia Ponco Adrian. Timang-timang sejenak belanya si Ponco. Keras belakang belanya Ponco. Passing yang kurang sempurna dilakukan kali ini lewat putra. Ponco Adrian menghalo dari belakang. Kita lihat Widong memberitahan kecil dari belakang. Ponco menghalo Vico Yulvan. Satu pergerakan yang sangat baik dari Vico menutup set pertama dengan kemenangan Ngargosari. Moko Widong Sulaiman akan jam sepasnya Widong. Oh, keluar lapangan kali satu jam sepasnya Widong. Angka pertama tim bola voli Kebon Gunung masih 1-0. Oke, 1-0.
kembali menyusun serangan di belakang oleh Abdul Gunung lewat upaya servis yang sangat baik pelan ada Dewangga dari belakang kita lihat Widong kena pucuk Abu pada dua yang seharusnya out namun diambil kurang sempurna sehingga berbagi angka satu sama nomor punggung 5 Viko jadi Viko Yulvan masih timang-timang sejenak belanya Viko jamsepnya Viko keras menuki ada Suro ada Luki dorong pelan kecil mampu dipertahankan blok net dari Oji sempurna kali menyumbang angka tim bola voli Argosari masih 2-1 ada Viko kedua kalinya ambil acak-acak servisnya Viko Yulvan dari posisi 1 timang-timang jenak angka tinggi belanya Viko keras Viko nembak manuk Viko pindah poin tim bola voli ke Kebon Gunung masih 2-2 Putra ambil posisi 1 Yasi Putra Song sentrasi servisnya Putra keras banyak Putra Ricky libero ada Viko terjadi miskomunikasi luar biasa satu pasang atas sang libero Ricky ambil alih kali ini Viko Yovan Ricky menghalau ada Viko dari belakang Wito sayang sekali belanya keluar Wito sehingga poin bertambah 3-2 set yang kedua Putra memimpin di awal set yang kedua ini Putra servis servisnya Putra keras ada Wito Sulaiman sempurna dari belakang kita Dewangga luar biasa menambah angka Argosari masih 3-3 Windarto ini dia si Windarto itulah rondo-rondo tua siapnya Windarto satu passing atas dilakukan kecil oh gagal upaya penyelamatan dari Windarto jika pindah poin ke Kebon Gunung masih 4-3 si anak layang-layang dari Kebumen ini dia Aris kecil dari posisi satu timang sejenak bolanya Aris lepas belakang Witong Sulaiman Viko Yubando Ponco Adrian kembali menyumbang angka demi angka Argosari 4-4 di set yang kedua nomor 7 ada Dewangga ini dia si Dewangga konsentrasi jamsetnya Dewangga sangat baik Aris kecil Luki Suro mampu dimentahkan Putra dari belakang kita lihat kecil mampu ditahan Dewangga ada Viko Yuban Ponco upaya sangat cepat dari anak-anak Argosari sempurna bulat Ponco 5-4 luar biasa serangan yang tak terbaca anak dari Kebon Gunung kreasi serangan dari Viko Yulvan 5-4 menunggukan sementara nampaknya bulat keluar Dewangga pindah poin 5-5 oke 5 sama nomor 11 dengan nama Raffi R-A-F-I ini si Raffi servis servisnya Raffi pelan ada Dewangga menghalau kali itu Widong Sulaiman lewat variasi antara yang dibangun kali dari Viko menyumbangkan angka Argosari 6-4 masih tipis-tipis memimpin Oci ambil ambekan Dowo ini si Oci nampak kecapean malam hari ini Oci oh sayang keluar keras banyak Oci sehingga pindah poin berbagi angka 6-6 ada Suro ini dia Mas Suro S-U-R-O Suro keras angkat banyak si Suro lepas ke belakang pelan duanya Suro kali ada Widarto Viko Yulvan Pojo Adrian kembali menyumbang angkat demi angkat di belakang Argosari pemecah kebuntuan ini dia Pojo Adrian 7-6 masih ada Pojo sang quicker spesialis bola cepat ini dia Pojo Adrian tipis di atas net dan antara Putra mampu ditekan Pojo Viko libero menghalau masih ada Putra berduel Pojo masih ada aku mengenai cocok seorang Widong Sulaiman ya masih 7 sama ya masih 7-7 di set yang kedua luar biasa permainan pada malam hari ini dan ambil servis Luki pelan banyak Luki Widong Sulaiman menghalau Viko Yulvan Widong luar biasa Widong Sulaiman 8-7 Kebun Putsang melawan Putra Cacaban dan GGVC Guntur melawan Putra Guntur besok malam 8 besar atau perempat final Simon Edo, Rahmat Budiarta dan kawan-kawan akan hadir besok malam oke 8-7 masih di set yang kedua resip dilakukan sang libero ke Pergunung Luwano Putra oh masih bisa dimetakan luar biasa Ricky Dewa ada Miko oh bola free ball kali ini Aris kecil umpan ke belakang Putra kocar kacir Argosari 8-8 oke luar biasa nomor 4 adalah Chandra ambil posisi satu ini Dasi Chandra siapa yang akan dituju polisi sudah dibunyikan Bapak Triat Moko Chandra ke belakang dibiarkan masuk begitu saja miskomunikasi Ricky sehingga 9-8 masih ada Chandra untuk yang kedua kalinya si Chandra servis servisnya Chandra pelan Ricky libero ada Viko Yulvan
sangat enak ini bolanya dari Vico menyumbang angka 1 time 0-0. Masih di set yang kedua ini dia Vico Yulvan dengan tingkat jump serve sangat kerasnya, keras entah masuk entah keluar dia Vico, angkat tingkatnya Vico keluar nama bolanya Vico sehingga poin bertambah ke pegunung masih 10 melawan 9 Putra. Dari posisi 1 ini dia si Putra servis sentrasi servinya Putra, oh menukik sangat tajam, libero sempurna, Dewa, kerasnya luar biasa, Dewangga, masih 10-10, 10 sama, Windarto, ya ini dia Windarto, masih timang-timang si Putra Mikasa, ada Putra sempurna, ini ada Luki, kecil, dari belakang Witong Sulaiman, Vico Yulvan, Witong, wow, luar biasa, bola Vico, masih katanya Widarto, Vico, jatuh, mengenai, oke tos, ya poin bertambah tidak dari Argo Sari, sebelah kanan sepuluh luar biasa Witong, harap mata ini berubah ini, ya kalau 10 satu angka memimpin, ada Widarto, passingnya kecil, di belakang kita lihat Suro, oh gagal diselamatkan Dewangga sehingga poin bertambah ke Pergunung Lowano 11 melawan 11. Si Aris kecil iki bocah Aris masih timang-timang sejenak banyak Aris kecil lepas sudah ke belakang saat kencang Aris ada Oci Vico Vio biasa Dewa menyumbang angka ini dia Dewangga sementara 12 melawan 11 Dewangga. Pesona bintang muda Klaten bersinar luar biasa kali ini Dewa jamset yang sangat baik Dewa menambahkan angka di belakang Kargosari 13 melawan 11 dan kali ini take out diminta di belakang Pegunung masih di set yang kedua final sudah menunggu Antoro dan kawan-kawan dari pelipiran Bruno yang akan menjadi lawannya nanti di perempat final. Oke kali ini kita fokus dulu ke arena ada Dewa jamsunya Dewangga Putra menghalau ada Lucky umpan tarik oh rapat blok dibangun kali ini lewat sang pikir Fonco Adrian sehingga menambahkan angka 14 melawan 14 ya ini dia ada Dewangga untuk kedua kalinya Dewangga KS jamsunya Dewa gagal melewati net sehingga pindah poin ke Pegunung 12 melawan 14 nomor 11 Raffi yang dari anak-anak Alkebor Gunung Lowano lah Raffi lalu dibunyikan Bapak Tri Raffi lakukan servis oh gagal passing yang dilakukan kali ini Windarto sehingga poin bertambah 13 melawan 14 ada Raffi untuk yang kedua kalinya Raffi servis servisnya Raffi lakukan dan passingnya Dewangga kita lihat Punco tunggu itu oh gagal melewati net kali ini poin bertambah 14-14 luar biasa tetap semangat para pemain dari Kebon Gunung dan juga anak-anak dari Argosari berbagi angka kali ini aduh miskomunikasi terjadi Dewa berbalik unggul 15-14 oke okay. Ya masih untuk yang ketiga kalinya Kebon Gunung lewat Raffi pelajarnya Raffi ah lucky ball sehingga technical tap out yang kedua di set yang kedua kali ini dikejar bahkan berbalik unggul anak-anak Kebon Gunung 16-14 Raffi ya ini dia si Raffi keempat kalinya akan servis cukup baik Dewangga sempurnakan ini Pocok Adrian namun terlalu dalam umpan dari Vico Putra ngidak garis sekali Putra sehingga pindah poin Argosari 15-16 OCI ini dia OCI menunggu apa-apa perlu dari wasit dari Oci konsentrasi servisnya Oci passingnya Putra sempurna kan dari belakang kecil mampir tahan dengan baik Dewangga dari belakang Dewa biasa Dewangga 16-16 oke berbagi angka sama kali ada Oci untuk kedua kalinya si Oci servis passingnya Putra kali satu empat tarik Suro gagal baik blok dibangun kali ini Vico sehingga berbalik unggul lagi 17-16 satu angka tertinggal anak-anak Argosari masih di set yang kedua Suro servis dari posisi satu ini dia si Suro servisnya Suro Dewangga menghalau ada Vico mampu dibaca kali satu pergerakan gagal dari anak-anak Kebon Gunung sementara 17-17 Pocho Adrian ini dia si Pocho Adrian ambil posisi 5 sang quicker nah, langkah ke depan melakukan si Pocho servnya Pocho kecis yang dituju kali 4 tarik ada Putra terlalu ke dalam umpan dari Luki
17 ada Ponco Adrian. Sentrasi si Ponco Adrian, server pelannya Ponco kecet menghadang kali satu tipuan pelan Widarto. Viko Kojovan memberi tahan kali Viko Dewangga. Viko lagi tinju belanya Viko luar biasa, ada Suro sempurna umpan tarik dari Putra berduel, ada Putra tinju bola, ya Allah pegel cocok. Wow, luar biasa menambah angka kebuat dari Arbosari 19 melawan 17, dua angka memimpin Ponco Adrian. Untuk yang dua kalinya Ponco Adrian akan servis, servisnya Ponco Adrian Aris kecil, ada Lucky, backattacknya Suro gagal dibentuk kali ini Oci, Din dan kawan-kawan. 18 melawan 19 dalam hati Lukman cuk rati main cucu. Ya, 18-19 satu angka hari ini servisnya keluar lapangan jika pindah poin Ngargosari 20 melawan 18. Masih di set yang kedua kali ada Widong Sulaiman. Konsentrasi Widong Sulaiman dari posisi satu ambil bola tepat Widong. Sayang gagal melewati net jika pindah poin 19 melawan 20 set yang kedua. Oke, Raffi. Konsentrasi si Raffi dari posisi satu ambil antara banyak Raffi. Resipnya Oci dari belakang kita lihat Dewangga. Oh, terbaca pergerakannya Dewa. 20-20 sangat tipis. Akhir-akhir set yang kedua masih ada Raffi. Oke, ini dia konsentrasi Raffi lakukan servis pelan-pelannya si Raffi, ada Widong Sulaiman sempurna Viko Yulvan Dewangga. Satu pergerakan banyak Dewangga dorong ke belakang Ricky Ribeiro, masih ada Viko Yulvan kembali Dewa rusak tatanan voli Dewangga KS. Masih 21 melawan 20 satu angka memimpin Viko Yulvan. Nampak saya kecapean baru pulang dari Lampung, langsung tarikan di Purworejo. Viko jumpsetnya Viko, placing servenya sangat baik Suro dari belakang kecil. Oh no, penempatan bola sangat baik dari Aris kecil. Masih 21-21 berbagi angka nomor 9 Putra. Ini dia si Putra servis, konsentrasi servenya Putra, jumpsetnya Putra sempurna Oci dari belakang Dewangga. Mampu ditahan dengan baik satu defender dari anak kebun gunung dan sempurna satu sepanjang belakang Oci sehingga menambahkan angka 22 melawan 21 Windarto. Yakni dia pemain lokal Windarto, sentrasi banyak Windarto dari posisi satu pelan saja Windarto, ada Putra menghalau Luki umpan belakang kecil. Oh, sangat baik defense-nya Viko Yulvan, dorong ke belakang kencang, dangak-dangak Putra, ada Luki kecil mampu dimentahkan luar biasa kali Viko. Kemana kau Viko? 22 melawan 22. Ya, angka kembar terjadi di akhir-akhir set yang kedua. Ada Aris kecil, konsentrasi kali ambil anjatan banyak Aris, geblek-geblek bengkak kelipan kecil, keras banyak kecil. Widong Sulaiman kembali quick spike dilakukan luar biasa, bola free ball, ada Widong menghalo kali satu quick Ponco Adrian mampu dimetakan kali Putra dari belakang sempurna menghalo, masih ada Dewangga. Ini dia Dewa mengatasi masalah tanpa masalah Pegadaian Dewa. 23-22 Dewangga KS, bintang muda bersinar kota Klaten. Ini dia Dewa, pasingnya sang libero baik kali umpanya penak Luki Suro, mati langkah Viko. Angka kembar 23 melawan 23, luar biasa terjadi angka kembar di akhir-akhir set kedua. Siapakah pemenangnya nanti, kita tunggu saja hasilnya sesaat lagi. Lewat satu sampai sangat baik resipnya Windarto, Ponco Adrian menambahkan angka sang Winter Ponco, set point 24-23. Oke, satu angka lagi ada Oci ambil posisi satu di jamas Oci, lepas sudah bolanya Oci Suro, satu umpan ke belakang Putra. Oh, terjadi news 24-24 terjadi news lagi paling berbodoh Persiji tumbang. Oke, 1-2 servis dilakukan kali passingnya Dewangga, Ponco Adrian gagal kecil, terjadi set point 25-24 luar biasa. Ini dia Ponco Adrian, Ponco 00 jeneng igene si Ponco dari posisi 5 ambil servisnya Ponco, servisnya Ponco Adrian pelan, ada Aris kecil sempurna umpan tariknya Putra mampu dimentahkan Widong, akhirnya Widong Sulaiman dangak Widong.
Wow, luar biasa, bola free ball, satu passing atas dilakukan Dewangga. Wow, luar biasa, dari panjang terjadi kontra. Masih ada Dewangga, Fiko Irfan, Wido. Oke, hus lagi berpadu, berat man. Ini dia 25 sama Lucky. Nah, sesuai prediksi sangat seru sekali pertandingan malam hari ini. Kesalahan Dewangga 26-25. Satu angka tertinggal. Tiba voli dari Kebon Gunung memimpin. Set point tentunya Kebon Gunung Luano. Kali ini satu passing service dilakukan Lucky. Resipnya sangat baik Widong, Fiko Yulvan, Widong. Mari kita akan Dewangga hadang bola tepat kali ini, Widong. Oh, bola tak sampai. Jika disetnya diperangkan di bola voli Kebon Gunung. Untuk di bola voli Kebon Gunung Luano, nomor punggung 3. Kali ada Lucky, sang kreator pengatur serangan ini dia Lucky. Konsentrasi servenya Lucky, kali pasirnya Dewangga. Umpan tepat, mulai panas anak-anak Argosari 1-0. Kali ada Fiko Yulvan, setter muda badak, ngamuk lagi Fiko. Masih konsentrasi, ambil aja jambelnya Fiko, angkat jambelnya Fiko. Menukis sangat tajamnya Fiko, ada Lucky ambil alih, kecil. Mampir menekan Dewangga dari belakang, kali pasirnya Suro, masih ada kecil. Pasirnya Ricky sempurna kali, Dewangga. Defense sangat baik kali ini Suro dari belakang Putra. Mampu dipetakan Fiko Yulvan, ada Widong Sulaiman, kali ada Dewangga. Satu blessing sempat dari Dewangga, kecet Aris, ada Putra. Mampu dipetakan Widong Sulaiman, Fiko Yulvan, Dewa. Tekan banyak Dewa, berbagi angka satu sama di set yang ketiga. Mulai berimbang pertandingan malam hari ini set yang ketiga. Kembali dari anak-anak Kebon Gunung Luano. Konsentrasi serve dilakukan dari Kebon Gunung. Satu passingnya Widong Sulaiman, Fiko Yulvan dari belakang Dewa. Oh no, gagal Dewa. Berbalik unggul 2-1 set ketiga. Oke, memimpin sementara Kebon Gunung Luano. Masih dari posisi satu serve dilakukan. Lepas sudah banyak pelan Dewangga yang dituju dari belakang. Kita lihat Oci. Gagal kali Oci. Sehingga poin bertambah Kebon Gunung 3-1. Ya, apa yang terjadi? Dua angka tertinggal di bola voli Argosari. Dan nampak mulai bangkit Kebon Gunung setelah merebut set yang kedua. Widong Sulaiman, ada Fiko Yulvan Dewa. Terjadi toss dari Putra, pindah poin di bola voli Argosari. Masih 2-3. Nomor punggung ada Windarto. Ini dia pemain lokal dari bola voli Argosari, Windarto. Saya punya Windarto melambung ke belakang. Ada Putra yang dituju, Lucky ambil alih kecil. Namun sayang kali blok gagal di belakang Oci. Sehingga poin bertambah Kebon Gunung Luano 3-4-2. Dua angka memimpin anak-anak dari Kebon Gunung. Ada Putra konsentrasi ambil ada yang banyak Putra. Capsepnya Putra keras, ada Widong Sulaiman kali Pocono. Rasanya luar biasa Ponco Adrian. 3-4 masih di set yang ketiga. Ada Dewangga dari posisi satu ambil capsep kali Dewangga. Angkat banyak Dewangga, ada Putra sempurna menghadang. Kali ini terjadi over sehingga poin bertambah Argosari 4-4 di set yang ketiga. Masih ada Dewangga KS, bintang muda dan punya dia Dewangga. Ambil posisi satu capsepnya Dewangga. Putra menghalau bola, umpan dari belakang kecil, mampu dipenangkan Oci. Namun sayang gagal upaya penyelamatan dari Oci. Pindah poin Kebon Gunung Luano 5-4. Ada Aris kecil dari posisi satu ambil ambekan Dowo Aris. Servisnya Aris kecil. Oh, pada bola membentur net sehingga pindah poin Argosari 5-5. Ada Oci. Ini pemain lokal Oci. Servisnya si Oci keras. Ada Suro yang dituju. Kembali ada Lucky. Suro gagal blok di belakang Widong. Sehingga menambahkan angka di belakang voli Kebon Gunung Luano 6-5 di set yang ketiga. Luar biasa, ada Raffi. Satu angka memimpin di belakang voli Kebon Gunung. Raffi servis dari posisi satunya Raffi. Passingnya Dewangga kurang sempurna, ada Fiko Yulvan Dewa. Back attack-nya keluar lapangan Dewangga. Sehingga poin bertambah Kebon Gunung Luano 7-5 masih di set yang ketiga. Ada Raffi servis, harus fokus set ketiga ini. Gagal, pindah poin masih 6-7. Ponco Adrian
Ya, spesialis bola-bola tepat dari posisi 5 ambil servis dia Ponco. Siapkan Ponco akan dituju konsentrasi servisnya Ponco Adrian. Ada Putra yang dituju sempurna menghadang sempat ada kercit dari belakang Ponco Adrian. Ada Vico Yulvan Wibo mampu dimentangkan spek rate-nya Vitor Sulaiman Putra. Gosar kasir sebesar juga Frank Argosari 8-6 tadi dengan Argosari di set ketiga ini. Harus tetap tenang, tetap fokus. Menang kalau jalan voli itu biasa. Lek pengennya menang terus, kuih wong wedo. Iya, 8-6. Kali satu upaya pas yang atas dilakukan Widong. Terbaca pergerakannya Widong. Kembali empat tarik, ada Putra Ricky Libiro ambil alih. Ada Widong Sulaiman Dewaga. Wow, istimewa Ricky. Masih ada Vico Yulva Widong. Mau ditanteknya Widong. Kali ini ada Widong. Saat ini poin bertambah di belakang Argosari. Masih 7-8. Nampak kesulitan kali ini blok dari anak-anak kebun gunung sangat rapat sekali. 7-8. Oke, ada Widong Sulaiman. Pelan banyak Widong Sulaiman. Passing yang melito kali ini dari belakang Luki. Kecil. Dibiarkan masuk sehingga poin bertambah kebun gunung. Masih 9-7 di set yang ketiga. Luar biasa. Nomor ketiga ada Luki. Ambil posisi satu di dalam Luki konsentrasi. Servisnya Luki lakukan cukup pelan. Ada Oci. Mari satu empat tarik. Wio. Terbaca pergerakannya sangat baik. Dewa. Namun kali berbalik unggul jauh. 10-7. Oke, nampak sangat mudah di awal set. Namun dari kuala juga anak-anak Argosari. Setelah tertinggal 3 angka. Akhirnya bisa Vico Yulvan mengejar ketertinggalan. Lihat Dewa. Spike sangat keras dan banyak Dewangga. 8-10 di set yang ketiga. Ini dia Vico. Si Vico Yulvan yang didampingi sang calon tercintanya ini dia Vico. Nambah semangat tentunya Vico. Passing yang baik dilakukan sang libero Putra. Masih ada Vico Yulvan. Kali ada Dewangga. Mampu dimintakan Ricky Libero. Satu bola free ball kita lihat. Pendek sekali. Dan bola keluar lapangan. Sehingga poin pertama bola paling aneh Gosari. Masih 9-10. Dari lain Gosari mana suaranya? Dan dari kebun gunung mana suaranya? Oke, berlanjut lagi. Ada Vico. Oh, sayang sekali Vico. Keras sekali speknya Vico. Sehingga rusak YouTube di belakang. Laser Project Purworejo yang 11-9. Oke, 2 angka tertinggal. Lewat satu servisnya sangat baik. Kembali umpan belakang Dewaga. Lewat quick back spek back yang dilakukan Dewa kali gagal dibentuk dari anak-anak kebun gunung. Masih 10-11. Satu angka tertinggal tipis-tipis ada nomor 6 Windarto. Servisnya Windarto ada Putra menghalau kurang sempurna kembali ada kecil. Mampu dimintakan sangat baik kali ini. Oh, kesalahan mengambil bola Ponco Adrian sehingga poin bertambah 12-10. Ada Putra servis. Ya dia Putra. Dua angka masih tertinggal di belakang jaring Argosari. Capsepnya Putra menginjak. Lanjut. Oke, dan poin bertambah di belakang voling Argosari 11-12 di set yang ketiga. Kali di set yang ketiga 11-12 nomor punggung 7 ada Dewangga. Konsentrasi ambil posisi satu Dewangga KS. Capsepnya Dewangga pelan libero sempurna ada Luki umat tarik Putra. Mampu dimentangkan dengan baik Dewangga Vico Yulvan Widong Sulaiman. Satu pergerakan mengambil bola yang kurang baik kali dilakukan Raffi sehingga double dinyatakan Basit. Angka kembali 12-12. Oke, berbagai angka ada Dewangga. Ambil posisi satu ke belakangnya Dewangga. Putra sempurna umpan tepat kali ini. Gagal passingnya Windarto. Sehingga poin bertambah ke Bor Gunung Lowano 13-12. Sangat tipis sekali tertinggal di bola paling Argosari di set ketiga ini. Masih ada Aris kecil. Servisnya Aris kecil lakukan Aris cukup pelan. Kali Windarto Dewangga. Ponco luar biasa penampilan kedua tim malam hari ini. Dan juga dari kebun gunung pun masih ada asa. Kali ini satu pasangnya Vito Vico Yulvan. Apa yang terjadi dia terlalu bernafsu Vico sehingga bolanya keluar lapangan 14-13. Oke, satu angka masih memimpin tim belakang dari kebun gunung Lowano. Nomor 9 Raffi.
Siapa akan dituju? Ambil aja tablenya Raffi. Pengacara Raffi, satu pasirnya Devangga. Ada Viko, satu sendang dilakukan Viko Suro. Sayang sekali gagal diletakkan naik dari Suro. Dua angka memimpin, 15 melawan 13. Luar biasa, dua angka tertinggal Argo Sari. Masih dari nomor 11, kita lihat Raffi. Pengacara Raffi, kayak mobil sopok ya, muni terus. Oke, ada Viko. Luar biasa pelakannya Widong Sulaiman. 14-15. Oke. Okay. Yang 14-15 ada Ponco Adrian. Dari posisi 5 ini ada Ponco Adrian. So, serpinya Ponco Adrian pelan. Ada Putra menghalau. Kalian Farisi Antara. Empat daya gagal dimentahkan dari Elena Argosari. 16-14 dari kalau timur yang kedua mana. Setelah di awal set pertama kuala. Kali ini set kedua mana. Meninggalkan. Ada Suro nomor 6 dari posisi 1 servis dilakukan Suro. Pelan Suro, kali ada Oci sempurna, ada Viko Yulvan. Kembali ada Widong. Cukup baik bola atas dari Widong. Sehingga 15-16 di set yang ke-3. Yang ini dia Widong Sulaiman. Masih konsentrasi tipis sekali bolanya Widong. Servisnya Widong akan cukup pelan dan passingnya kecet Aris. Kembali ada Putra. Sehingga poin bertambah di bola poli Argo Sari. Masih 16-16. Oke, angka kembar lagi. Luar biasa, Widong Sulaiman. Dari posisi 3 dia Widi Widong. Saya penyalakan pelan Widi Widong. Ada Luki, Mari Putra. Kakak Widong menghalau bola sehingga pindah poin ke Pon Gunung Lawu. Masih 17-16 di set yang ketiga. Nomor gung 3 pula. Kali ini Putra, ada Luki sebagai setor pengatur serangan. Luki pasnya Devangga, ada Viko Yulvan, Dewa, ada Suro, sangat baik kali defense-nya. Berada Putra akan pressing, hampir ketakan Devangga, balik ambil alih, Dewa, baik sekali pasnya dari belakangnya Suro, berada Putra, Jojo, sayang banyak keluar Putra, 17-17, oke angka kembar lagi, Viko Yulvan. Cukup baik, enak sekali pertandingan malam hari ini ditonton. Angkanya sangat tipis sekali. Ada Viko, 8 jam cukup pelan. Ada Viko Yulvan, Suro menghalau dari belakang tepat. Kali ini rapat bloknya. Berdaya unggul 18-17. Kesempatan menjauhkan ketertinggalan dari Argo Sari. Sementara Viko Yulvan kedua kalinya servis. Setter berbakat dari Sukono, Viko. Keras banyak Viko, libero dari belakang Putra. Defense dari Viko, gagal Oci. Berjuang mati-matian Oci. Sehingga pindah poin 18-18. Oke, sangat baik sekali. Luar biasa dan Chandra. Dari posisi 4 indah si Chandra servis. Siapa akan dituju si Chandra? Keluar Chandra. Masuk lagi pelan-pelan asal masuk. Namun sayang pelan-pelan tapi keluar. 19-18. Satu angka masih memimpin Windarto. Servisnya Windarto, ada Suro menghalo, ada Luki. Kecil. Gagal kali blok yang dibangun Oci. Sehingga pindah poin 19-19. Ini dia set-set poin-poin kritis untuk tim La Voli Kebun Gunung maupun Argo Sari. Akhir-akhir set yang ketiga, Putra. Langkah Putra Widong Sulaiman kali ini satu mendapatkan Dewa. Variasi sangat baik dibangun kali ini Viko Yulvan. Unggul satu angka 20-17. Ini dia Devangga KS. Ini dia Devangga KS servis dari posisi satu Devangga Putra sempurna. Ada Luki kecil. Gagal blok dibangun kali ini Widong. Sehingga angka kembar 20-20. Oke, luar biasa lor ini bikin senang jantung pertandingan malam hari ini. Rokul pada ada kecil Aris. Serbenya Aris kecil Devangga Viko Yulvan antara Widong. Sayang sekali. Harusnya bisa digapai sang libero namun gagal kali dari anak-anak Kebon Gunung. 21-20. Aduh. Oci. Ini dia sing Oci so pelan banyak Oci. Suro sempurna dari belakang. Putra Oci kesempatan menjauh kali ini. Ada Widong Devangga, ada Viko Yulvan, Widong Putra sempurna dari belakang. Kita lihat satu kreatif Ono keluar. Sehingga poin bertambah 22-20. Iya, tentunya tema masih di seperti set kedua 2-4 duluan namun akhirnya kalah. Tetap berhati-hati kedua tim dan semangat Kebun Gunung mengejar ketertinggalan.
saya ada Oji, tetap fokus satu titik. Kita lihat satu resip belakang Suro sungguh sempurna. Mari Suro, Amri mentakan cukup baik, bloknya dibangun Suro. Oh, defense yang gagal dilakukan dari anak-anak Argosari. 21-22. Oke, tertinggal tipis saja. Kebun Gunung ini luar biasa, selalu melakukan epic comeback yang sangat baik dari tim lawan di Kebun Gunung Luwano. Dapat satu pass service dilakukan. Kembali terulang pengambilan bola yang kurang sempurna Dewa. 22-22. Sentrasi. Ya, kita lihat dari belakang voli Kebun Gunung Luwano menyusun serangan lewat satu pass service yang dilakukan cukup baik kali Widong Sulaiman. Angkat lebih banyak. Pojo! Rusak tatanan voli juga ini dia Pojo. Sehingga 23 melawan 22. Ya, satu agar pembeli ini dia Pojo Adrian. Wiker muda bertalenta, masih dapat 12 tahun umurnya dari Kraken punya Pojo. Lewat satu passingnya Suro, kembali dari atas dan Suro. Sayang sekali angka kembali kembar 23-23. Ya, angka kembar lagi lur Suro. Senam jantung kali ini untuk kedua tim. 23 sama. Satu passing atasnya sempurna kali Dewangga. Ada Wido. Set point 24-23. Oke, point blok yang dibutuhkan Viko CS untuk merebut set ketika ini akan gak berhasil melakukan pagar blok yang rapat Dewa dan kawan-kawan. Namun serangan yang betul-betul dari belakang voli yaitu Kebun Gunung tidak melah mudah. Ada kecil. Oh, kesempatan satu angka. Dewangga atau bola free ball. Ada kecil danga-danga. Ada Lucky Putra, Oci, satu angka dibutuhkan. Lanjut ke empat. Widong, ya Widong Sulaiman, libero baik pastinya Lucky. Kali kecil, gagal Ricky. Libero dari sebelah voli kali Argosari 1-0. Luar biasa, satu angka didapat set yang keempat. Tetap waspada hati-hati kedua tim bertanding. Kita lihat satu peser dilakukan cukup melambung sangat tinggi dan pengamatan bola sangat baik ini dia Oji. Masih 1-1 set yang keempat. Ini dia Viko Yulvan, nomor punggungnya 5. Ini dia Viko, geduk-geduk siklit bundar Mikasa Viko. Siapakah dituju Viko Yulvan, ambil servis kali bolanya tepat Viko Suro kurang sempurna. Kalian ada Lucky kecil. Oh, libero mentahkan bola, ada Putra yang tuju, masih ada kecil. Kali bola ke belakang ada Widong Sulaiman, Viko Yulvan. Kecil Ares info. Ares kecil menambah angka Kebun Gunung Luwano 2-1. Luar biasa ini dia Aris Kecil, si anak Aceh dari Kebumen Jawa Tengah. Dengan jumping di atas rata-rata, masih ada Putra servis. Sentrasi servisnya Putra lekan cukup pelan. Kali satu passingnya seberang Oci Kedewa. Oh, toss off. Jika pindah poin Nargosari 2-2 masih di set yang keempat. Win Darto, ini dia Win Darto, pemain lokal dari tim belakang poling Argosari. Win banyak Win Darto kecil sempurna angkat Dewi Ciko, Dewi Cemes, Dewi kecil. Sayang sekali dibuang banyak kecil. Sangat terdik sekali bintang yang satu ini Aris. 3-2 ini dia Aris kecil, pemain dengan muka sangat serius. Ini dia Aris kecil, serbunya kecil, passingnya Widong Sulaiman. Kita lihat, luar biasa Pancho Adrian kembali menyumbang angka demi angka tim Lavering Argosari 3-3. Ya, ini dia Dewangga, Dewa KS atau Dewo. Jam setnya Dewangga cukup pelan. Kali ada Putra sempurna, umpat tarik Suro. Luar biasa Suro, sehingga 4-3. Luar biasa kencang sekali sehingga unggul tipis satu angka Kebun Gunung. Servisnya cukup baik, pasirnya Windarto, kembali Ponco. Sayang sekali gagal bolanya Ponco sehingga 5-3 set yang keempat. Tertinggal 2 angka. Sementara tim bola voli Kebun Gunung Luwano masih nomor 9. Tapi bola servis sudah lakukan bolanya servisnya pelan. Ada Dewangga, kembali Ponco. Oh no, terbaca pergerakannya si Ponco sehingga 6-3 separuh tertinggal. Luar biasa dari Kebun Gunung di set keempat ini unggul 3 angka. Ya, servis dilakukan kali cukup pelan, passingnya Dewangga, kembali Ponco Adrian. Keempat kali quick spike dari Ponco memindahkan kedudukan sementara 4-6 di set yang ke 4. Jadi dia ada opsi
Pemain nomor 2 Oci, pemain lokal dari Argos Aris yang punya Oci. Ada putra yang dituju sempurna, satu gerak tipu yang masih bisa dimentangkan Oci. Oh, gagal keluar duanya Oci, sehingga 7 melawan 4 di set yang keempat. Sangat sengit pertandingan malam hari ini. Ini masih di set yang keempat. Suro, S-U-R-O-C, Suro. Dan posisi 1 Suro akan servis di bangga menghalo. Kali ini terbakar dari Nafi, gol 8-4. Teknikal tempat yang pertama di set yang keempat. Gunung Lano 8 dan 4 untuk tipe volley Argosari. Kembali untuk yang kedua kali ini, Suro lakukan servis dari tipe volley kebun Gunung Lano. Pemain jadi buat untuk tipe volley kebun Gunung. Nampak kesalahan. Oh, rotasi dari anak-anak bergunung pindah poin 5-8. Poco Adrian. Ini dia dari posisi 5. Sangat berhati-hati ini dia Poco Adrian. Konsentrasi Poco Adrian. Oh, pelambanya Poco. Passing sang libero. Satu gerak tipu. Baik sekali. Pemain lokal nomor 4 Chandra menambahkan angka 9 melawan 5. Satu upaya sangat baik dilakukan dari anak bergunung. Kalian adalah LUKI, si Luki. Dan di belakang Dewangga kurang sempurna. Kita lihat Dewangga lakukan blessing bolanya tepat dari Dewangga. Kalian ada putra yang dituju. Kita lihat kecil Dewangga. Oh, gagal kali itu sehingga 10-5. Time out kita berlaku dari Argosari masih di set yang keempat. Anak dari Argosari Loano Luki. Setelah sangat terjik sekali dia Luki. Dari posisi 1 dia ketika kali nyalakan servis. Luki ambil ancang-ancang. Jumpsetnya Luki cukup pelan. Kali ini pasinya Oci. Oh, double. Sehingga poin pertama tim bola voli Argosari 6-10 di set yang keempat. Akankah bisa mengejar ketertinggalan 4 angka yang dibutuhkan Widong Sulaiman. Ini dia Widi Widong. Ambil posisi 1 sampingnya Widong Sulaiman. Passing sang lebro. Kali belakang kami putra. Masih ada Vico. Widong Sulaiman. Bola free ball. Kita lihat Widong Vico putra. Aduh, terlalu tinggi bola free ball untuk di bola voli Argosari. Ini masih ada Suro. Kecil. Oh, sayang sekali. Satu spek tanpa blok. Luar biasa si Widong. Satu umpan dilakukan putra. Pocar kafir Argosari. Sementara 11-6. Ya, 11-6. Jauh sekali tertinggal. Akankah jadi 5 set atau berhenti di set ini? Kita harus tunggu hasilnya. Luar biasa kebun Gunung Luano. Lakukan servis sudah ada Widong Sulaiman. Kita lihat satu speknya Dewangga. Keluar pula Dewangga. Sehingga 11-6. Sangat kecapean para pemain yang ada di lapangan. Nampak dilihat sementara di set keempat tertinggal 6 poin 12-6. Sampai dilakukan pelanggaran pasnya Oci. Sayang sekali 13-6. Wow. Ya, kali tempat diminta kedua kali dari Argosari di set yang kali. Sementara tertinggal Argosari. Namun tentunya masih ada asa di set keempat ini. Oke, poin sudah dibunyikan oleh servis sudah dilakukan kali ini. Satu passing atasnya Dewangga. Kali ada di belakang Widong. Cukup baik gerak dari Widong Sulaiman. Angka untuk tim volley Argosari 7-13 di set yang keempat. Ada Vico Yulvan. Dan dia Vico Yulvan ambil antara-antara servis di posisi 1. Vico. Baik kali ini risik yang dilakukan sang libero. Kembali ada kecil. Mampu dimentangkan sebanyak kecil. Vico kecil. Lagi ada Luki, kembali ada Kaputra. Bloknya masuk dari Dewangga. Mulai mengejar 8-13, ya 5 angka. Akan melakukan epic comeback lagi anak dari Argosari. Masih ada Vico Yulvan. Dari posisi 1 ambil aja jambatnya Vico. Wow, keras sekali belanya Vico. Kecil Aris. Nah, terjadi kan jelakan Wimparto. 3 poin pertama kebun Gunung Lano 14-8. Ya, tertinggal cukup jauh 6 angka. Anak dari Argosari. Geduk-geduk bola putra. Servisnya si putra. Passingnya libero Riki. Ada Vico Yulvan. Dewangga. Satu perempatan belas sangat baik kali. Dewa pindah poin untuk tim lapangan Argosari. 9-14 di set yang keempat. Nomor 6 Windarto servis. Servisnya Windarto pelan. Kali putra menghalau. Kali numpan ke belakang. Nyaluki. Oh, gagal passing dari Vico. Gapai bertambah ke Gunung Lowano 15-9 di set yang keempat. Tertinggal 6 angka. Masih ada asa mengejar ketertinggalan. Ini dia Aris kecil.
sentra sisir penyakit set aris ada di bangga menghalau ada Viko Yulvan Dela gagal upaya blok yang dibangun Suro 10 melawan 15 5 angka tentunya masih sangat bisa dikejar dari anak Nargosari dan mampukah tim lapori kebon gunung mempertahankan kedudukan sementara passing atas dilakukan satu ganti kok gagal diselamatkan Dela sehingga poin 16-10 dan kalau tim menjadikan pertandingan malam hari ini skornya masih 16-10 memimpin sementara 6 angka nah, dari Kebon Gunung Wano habis dilakukan dari posisi 1 lepas belakang sangat kencang di bangga kali 1 pergerakan siapa yang bertambah Kebon Gunung Wano masih 17 lawan 10 di set yang keempat ya kita lihat 7 angka memimpin tim bola voli Kebon Gunung Wano lewat satu serpi yang dilakukan kedua kalinya kali ini 1-4 tanpa blok sehingga mudah bagi Pojo menambahkan angka tim bola voli Argosari 11 melawan 17 nomor punggung 5 ada Oci masih keduk-duk blok sejenak si Oci dari posisi satunya Oci keras di belakang banyak Oci resim sangat baik dilakukan dari belakang kita lihat kecil mampu tertahan Oci Widong oh, sayang sekali gagal diselamatkan dari Widong Sulaiman pindah poin 18 melawan 11 di set yang keempat luar biasa penampilan dari dua tim malam hari ini dia ada Suro dari posisi satu ambil andalan servisnya Suro dengan banyak si Suro di bagang menghalau kali Poco kembali menyumbang angka demi angka tim bola voli Argosari Poco Adrian 12 melawan 18 ini dia Poco Adrian soft dari posisi satu ambil andalan bolanya Poco sang winger muda ini dia Poco Adrian resip sangat sempurna dilakukan putra emasnya miskomunikasi kesempatan mengejar ketertinggalan kalian ada Viko Yulva Widong lagi-lagi si Widong Sulaiman menambahkan tim bola voli Argosari 13 melawan 18 5 angka yang dibutuhkan minimal menyamakan kedudukan masih ada si Poco Adrian Sok pelan banyak Poco Adrian putra melipu passingnya di belakang kecil mampu dipetakan Viko oh sayang kali gagal passing dari Oci siapa yang bertambah tim bola voli Kebon Gunung 19 melawan 13 masih di set yang keempat ini dia Lucky Wahyu sentra sisternya Lucky melambung sangat pelan ada Ricky Libero kembali satu double step maksudnya sangat baik Windarto pemainnya satu ini menyumbang angka demi angka di bola voli Argosari 14 melawan 19 Widong Sulaiman ya ini dia Widi Widong saya punya Widong Sulaiman dari passing sang libero dari adik Aris kecil oh sayang sekali gagal dikejar Ricky sehingga poin bertambah 20 melawan 14 ya 6 angka tertinggal Argosari apakah berhasil merebut set keempat Kebon Gunung 5 angka lagi yang dibutuhkan masih dari anak Kebon Gunung Lowano passingnya Widong Sulaiman Viko Yulva kali ini ada Dilaga sayang sekali gagal 3 blok dibangun kecil dan kawan-kawan sehingga pindah poin Argosari masih 15 oke 15 lawan 20 yang 5 angka masih memimpin di belakang voli dari Portuno passing yang kurang sempurna kayak Dewangga aduh mampu dimetakan satu batari dilakukan kecil satu kesalahan belakang Oci sehingga 21 lawan 15 oke 4 angka lagi 4 angka lagi akhirnya bisa di belakang voli Kebon Gunung Lowano merebut set ini dan memaksakan set yang kelima kita lihat saja ada Viko Yulvan di bangga yang dituju satu pressing akan di bangga kembali dari belakang kecil biasa Aris kecil 2-2 15 yo tertinggal oke luar biasa sangat sengit sekali putra sekian kalinya si putra servis baik kali ini risetnya libero satu tangan lepas umpan pressing ke belakang kali ini ada si putra kali ada Suro masih bisa dimentahkan kali ini Viko Yulvan Dewangga ambil alih Viko sayang banyak kurang Viko 23-15 ya 23-15 dua angka lagi ini dia putra paket komplit luar biasa dan juga voli Kebon Gunung dan juga tim voli Argosari masih ada satu bola potong belakang Windarto sementara 16-23 ini dia Windarto cukup jauh kali ini untuk mengejar ketertinggalan namun harus tetap berusaha berjuang mati-matian di bola voli Argosari kecet Aris oleh satu patari melakukan Oci lewat satu speknya Oci menambahkan angka sementara 17-23 6 angka
akhirnya bisa dikejar Wintarto dan kawan-kawan. Masih dari di belakang voli Arbosari. Servisnya sakukan pelan, ada Putra halo dari belakang kecil. Gagal ini Pepe dibangun dari anak-anak Arbosari. Sehingga poin bertambah 24 melawan 17. Set point untuk Kebon Gunung. Satu angka lagi kecil untuk memasangkan set yang kelima. Kita lihat bola masuk sehingga bisa dijernangkan Kebon Gunung dan lanjut set yang kelima. Terawan sudah dibunyikan Lucky lakukan servis hanya pelebarnya Lucky. Satu passing atasnya Oti Pojo. Satu quick spike kembali Pojo Avian. Angka perdana set penentuan 1-0. Oke, ada Vico Yulvan. Ini dia Vico Yulvan servis dari posisi satunya Vico. Enggak bisa mengatasi tim lawan dari Argo Sari hari ini. Ada Lucky. Aris kecil dibiarkan keluar. Sehingga poin pertama tim lawan dari Argo Sari. 2-0 set yang kelima. Oke, 2-0. Pak Bobi. Oke, 2-0. Masih ada Vico Yulvan. Mas Vico asik yang kurang sempurna sulo. Tendangan Putra. Gagal kali upaya passing dari anak-anak Argosari. Angka kembali bertambah angka 1-2 luar biasa. Ini dia dari tim voli Kebon Gunung lalu menyusun serangan lewat satu pass service yang dilakukan dari posisi 1. Ambilan cacang servisnya cukup banget ada di Bangga. Ada Pojo luar biasa. Pojo Adrian rusak nasib bocah yang satu ini. 3-1. Ini dia Pojo Adrian. Pikir muda seragam punya ini dia Sumberawang. Anak ini benjol tentunya luar biasa. Satu passing kata dilakukan dari belakang. Wah, soalnya menukik tajam kecil. Sehingga 2-3 belum aman. Set kelima ini penuh senam jantung tentunya. Ada Putra. Harap berdoa berikutnya. Terima kasih dari Kebon Gunung banyak sekali. Dan dari Argosari apalagi. Kita lihat ada Windong Sulaiman. Satu mendakang. Ini dia kapasitas Dewan GKS. Angka memimpin 4-2. Masih ada Dewa. Ini dia dari posisi 1 Dewa Gasov. Ambil acaranya banyak Dewa. Ada Putra Sempurna. Kali ini suruh. Oh, cukup baik blok dibangun Oci. Kembali kecil. Masih bisa dimetakan Ricky Libero. Vico Yulvan akan berlari ke belakang. Ada Libero ambil alih. Masih ada kecil. Wow, baik sekali kecil. Dewangga lakukan blessing service sangat baik kali ini. Lakukan empat Oke. Kamu dimatakan. Kali ada Suro. Lucky. Suro. Oke, luar biasa. Sayang sekali. Gagal upaya blok yang dibangunkan ini. Oci. Sehingga 3-5. Satu angka sangat berharga. Di set 5 ini. Ada Aris Kecit. Masih konsentrasi Aris Kecit lakukan service. Bola servisnya Aris Kecit. Sempurna passingnya Oci. Wito. Oh, kali bola free. Ada Soro. Tekan Soro. 6-3 set kelima. Oke, 6-3. Oci. Iya, dia Oci. Konsentrasi Oci dari posisi 1 servisnya Oci. Passing atas terjadi Soro. Beda Putra. Oh, keluar Putra. 7-3 set kelima. Oke, 7-3. Lanjut lagi. Ada Oci. Semangati istrinya Mas Oci malam hari ini. Senyumnya tipis-tipis Oci. Sudah menghalau dengan baik kali dari belakang kecil. Ada Ricky Vico Yulvan. Ini gagal Vico. Pindah poin 4-7. Ya 4-7 belum aman. Hanya 3 angka. Terpaut sangat tipis 3 angka set ini. Kita lihat dari tiblah balik ke Kebon Gunung Luwano. Menyusun serangan nomor 11. Ada Raffi. Konsentrasi servisnya Raffi lakukan pola kali passingnya Windong Sulaiman dari belakangnya Windong. Oke, upaya penyelamatan kali dilakukan dari Kebon Gunung. Pindah tempat. Oke, pindah tempat. Ini beda suasana tentunya. Akan bisa mempertahankan keunggulan sementara tim Argosari
84 kedudukannya. Masih ada Windarto. Lukman yang laku ya man. Tidak apa-apa man, sabar. Ya, 84. Lanjut lagi. Dari sebelah paling Argo Sari Windarto. Saya punya Windarto lakukan pelan, ada Suro. Kali ini umpan ke belakang. Putra! Wah, baik sekali defense-nya. Kita lihat Windong. Terpaksa pegangnya Windong Sulaiman. Kali Putra, blok rata. Menjadi pemain yang mengatasi masalah serta masalah 94 ada Windarto. 6 angka dibutuhkan untuk tidak paling Argo kali dia Windarto. Saya punya Windarto. Wow, 10 angka 5 angka lagi untuk tidak paling Argo Sari untuk merebut tiket ke babak 8 besar. Masih ada Windarto. Dia WM Darto, serta simbolnya Windarto, pelajarnya Windarto, putra menghalo, ada Lucky, Aris kecil, pasingnya Dewa Gaviko Info. Oke, bola free ball. Oh, baik sekali, kita lihat, Bojo Adrian. Bojo, 5-10, hati-hati, 5-10, oke. Hati-hati kecil ya, ada Suro. Yenja Suro servis dari posisi satu servisnya Suro, pasingnya Oci baik di Bojo masuk. Oke, dan 11-5 luar biasa Bojo kembali menimbang angka banyak sekali di akhir set yang keempat dan juga set kelima. Luar biasa jaga Widong Sulaiman. Saya punya Widong Sulaiman lakukan pasing atas Sakli Biro kali batarnya Putra. Oh, keluar Putra. Oke, satu bypass yang dilakukan kali ini Suro. Kecil. Mampir di tengah Widong Sulaiman. Dijamin Widong. Nah, satu kesalahan dilakukan Widong Sulaiman kali ini. Putra. Oke, sekali berbicara kali Widong. Sehingga kali bertambah 13-5 di set yang kelima. Dua angka lagi. Ya, dua angka lagi tinggal pulih dari Argo Sari. Ini dia Widong Sulaiman. Sentra sebenarnya Widong. Wah, sayang gagal Widong. Sehingga pindah poin 6-13. Oke, dua angka dibutuhkan. Lucky masih konsentrasi Ida. Lucky berbahaya sekali tiba dan juga poncol di depan kali ini. Ada Tivaga. Tumpuk. 14-6. Oke, 14-6. Satu angka lagi. Viko dan kawan-kawan untuk menyudahi pertandingan ini. Nomor 5 ada Viko Sukun Badak Kudus. Perolehnya belanja Viko. Viko terhenti sejenak di angka 14. 7-14. Oke, tinggal satu angka. Lihat dari anak-anak kebun burung Luwano. Akan servis cukup pelan kali ini Widong Sulaiman. Viko Yuvan. Hari ini jadi tenaga kedua kali Argo Sari. Terima kasih kepada Bung Luwano yang sangat.